Terkait dengan dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Polda Jawa Tengah membenarkan adanya pemanggilan Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar, ke Polda Metro Jaya. Kombes Irwan menjadi salah satu dari 6 saksi yang diperiksa terkait kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto menjelaskan, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi. Namun pihak Polda tak mengetahui perkara yang dimaksud. Saat disinggung kapan pemanggilan Kombes Irwan ke Polda Metro Jaya, Kombes Stefanus tak memberikan tanggal pastinya. Ia hanya mengungkap pemanggilan itu sudah terjadi pada pekan lalu. Polda Jawa Tengah hingga kini masih memantau dan mengawal kasus terkait mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Informasi yang beredar, istri dari Kapolrestabes Semarang, Irwan Anwar, adalah keponakan dari Syahrul Yasin Limpo. Memang benar yang bersangkutan dipanggil untuk dimintai keterangan di Polda Metro Jaya, tetapi terkait esensi hasil pemeriksaan tentang apa, kita belum mendapat informasi dari Polda Metro Jaya. Kita masih menunggu perkembangan hasilnya. Ada panggilan yang bersangkutan Pak untuk klarifikasi? Ya bisa saja yang bersangkutan bisa dipanggil ulang untuk melengkapi ataupun yang lainnya. Kalau panggilan ke Polda sendiri mungkin Pak untuk klarifikasi terkait tersebut ada nggak? Kalau ke Polda sendiri tidak. Jadi karena panggilannya ke Polda Metro Jaya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.